gila, eventnya banyak banget guys ya. Waduh, langsung aja kita bakalan gas. Let's go guys. Wah, gue udah gak sabar banget pengen gacha guys. Skuy, akhirnya bisa kebuka. Halo Ahi, waalaikumsalam. Ahi, bagi duit dong. Bakal apaan ente bagi duit, ha? Itu buat top up. Ngapain ente, ha? Minta-minta duit ke ana. Mending ente top up sendiri di Usastor. Ente coba lihat dulu itu price list terbarunya. Murah-murah banget ya Ahi ya, buset dah. Ini kagak rugi Usastor. Dan jangan lupa di situ juga ada door prize. Nah, makanya ente langsung aja top up di Usastor, udah pasti aman, murah, terpercaya insyaallah ya. Langsung aja di follow. Oke Ahi, ya udah, gua enggak bakal minta duit lu lagi dah. Oke teman-teman semua, kalau bisa lihat di sini gua udah masuk ke dalam game apa game terbaik di dunia ya guys ya. Wow, game terbaik di dunia lagi jualan ya guys ya, lagi jualan kartu. Kalau kalian lihat di sini mana, buset, kaget banget gua. Nah, ini dia boy. Astaghfirullahaladzim, 8 klub langsung dikeluarin ya guys ya. 8 big time. Anjir Konami, lu lagi kesurupan apa ya ampun. Ini mode nyari THR Konami ya kan namanya ya kan. Hah? Nyari THR? Ya ampun, lu lihat di sini FC Barcelona, MU ya kan. Bentar. Rasputnya kok 90-an? Ya rasputnya 99 doang ini. Ya Konami, lu bikin kesalahan besar anjrit. Ini Lautaro 97, terus Leao 97. Hah? Rasput, seorang ikonik Rasput dikasih rating cuma 96. Kemungkinan gak bisa sampai 100. Ampun ini mah ya elah, rocok. Males ya elah. Ini apa? Hey, Tigres UANL. Pumas, buat apa Konami, buat apa? Mendingan lu bikin ini pack gitu. Ada nggak pack? Kagak ada packnya ya ampun woi. Klub pack, mana klub pack? Ternyata pack klubnya yang ginian guys ya. Astagfirullah. Ngapain ini? Tigres Pumas yang gacha juga keluarganya si Pumas doang ini. Ya keluarga-keluarganya pemain Pumas ya, tetangganya yang pada gacha. Kita mah nggak bakalan gacha anjir. Ya ampun. Ya udah, POTW adalah jalan yang paling benar ya guys ya. Nanti mungkin gua pikir-pikir lagi untuk gacha big time ya guys ya. Pasti gua gacha sih, cuma nggak tahu ya guys ya yang mana temennya gitu. Ini banyak banget ya guys ya. Kalau di sini kalau mau borong cuma 5000 koin temennya. Oke guys, langsung aja kita bakalan gacha POTW dulu ya guys ya. POTW is the best of the best ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini, wow, ada Anthony suka ginting ya kan. Terus ada Mbappe juga ya guys ya. Kylian Mbappe, mantap sekali Mbappe. Oke guys, jadi di sini kita coba lihat ya teman-teman ya. Ya inceran gue dua teratas inilah, Mbappe dan juga Anthony ya guys ya. Anthony Mbappe. Oke, kita bakalan coba lihat nih. Gue mau lihat ya guys ya untuk POTW Mbappe yang ini apakah bisa 101 gitu ya. Ini nako boleh ya untuk squad Real Madrid ya guys ya. Ya pokoknya Anthony harus dapat sih. Anthony sama Kylian Mbappe. Apakah gue masih hoki? Apakah seorang IG69 masih hoki di POTW? Kita coba lihat aja boy. Oke, whole player loh dia loh. Whole player loh bos. Oke, kita bakalan coba lihat ya guys ya. 100 koin my club, let's go. Yo, ini pas banget koin gue 300 guys. Buat gacha POTW doang ya kan. Mau kemana? Semoga aja Liga Inggris langsung Manchester United dan juga Anthony suka ginting. Waduh, mau kemana nih bos? Ini apa weh? Apa nih? Lo AS Roma buat apa bro? Pellegrini lagi ya. Ketemu lagi gue sama Pellegrini guys ya. Pellegrini sumpah ya guys ya. Gue enak banget anjir dapat dia mulu cok. Hoki saya sudah habis. Buff Ramadan tinggal sisa dikit guys. Karena udah mau lebaran ya temen-temen. Aduh. Buff Ramadannya hilang gua nih guys ya kayaknya. Tapi yang penting di sini kita masih coba langsung lagi aja ya guys ya. Bahkan kalau Mbappe gua nggak berharap sih guys, karena gua udah banyak Mbappe guys ya. Gua mau coba lihat aja bisa 101 nggak gitu kan. Yuk langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakalan coba langsung aja Anthony suka ginting. Let's go! Anthony! Yeah. Anthony suka ginting. Let's go. Wow! Wah! Madrid nako.
lumayan. Oke, lumayan guys ya, karena ini juga buat squad ini juga guys, buat squad apa, buat squad Real Madrid ya temennya. Lumayan. Nah, kok versi LB ya guys ya, unik juga gitu kan. Dia defensive ini kali ya, fullback kali ya jadinya, defensive kali ya. Coba ya kita lihat ya temennya, kita coba lihat boy. Oh, offensive, gila bos, offensive. Nah, kok gila, gara-gara nyekor kali ya guys ya. Oke teman-temannya, jadi seperti itu. Dan ini dia kesempatan terakhir untuk mendapatkan Anthony Sukaginting guys ya. Jadi gua harus buang teman-temannya. Nih gua harus buang pemain ya guys ya. Kita harus buang pemain teman-temannya. Coba. Kita buang pemain. Bentar teman-temannya. Gua bakal kosongin posisi RMF. Ini adalah solusi terakhir teman-temannya. Ini adalah cara terakhir gua untuk mendapatkan Anthony. Buff Ramadan IK69 habis guys ya. Oh, tidak. Udah nggak hoki guys, bahkan di sini malah habisnya pas udah ada big time banyak banget begitu kan, bangke emang Konami. Oke, kita bakalan coba lihat ya guys ya, di sini dipadukan dengan trik yang kemarin, apakah gua masih hoki guys ya bisa mendapatkan incaran yaitu Anthony Sukaginting. Let's go Anthony, let's go pinpoint crossing bro, let's go. Ah, ayo dong Anthony, Manchester United, let's go. Ayo Anthony, lu kalau nggak datang ke akun gua sumpah ya guys ya. Ini Anthony harus datang ke akun gua ya gitu. Gua punya yang versi derby temen-temen. Abis guys, benar-benar abis buff Ramadannya ya temen-temen. Abis. Karena udah mau abis juga Ramadannya gitu. Udah mau lebaran. Ini siapa lo? Hey, kok real face kayaknya? Ih, real face Sanchez. Wow. Waduh, masih ada beberapa event yang belum gua gacha. Mungkin ya kan, gua enggak janji ya. Gua bakalan borong FC Barcelona atau Manchester United atau keduanya gua borong semua ya guys ya. Gua enggak janji tapi ya. Cuma ya udahlah. Ini kita lihat dulu enggak sih guys? Kayaknya ada putra daerah. Kenapa ya? Putra daerah mulu. Ya ampun sumpah ya guys ya. Enak gua lihat ya. Nah, ini ada Ansu Fati ya kan. Terus ada Gavi-nya. Ada Christensen. Balde boy. Nice, Balde gue belum punya versi yang kayak gininya guys ya. Balde. Oke guys ya, Balde. Ada juga di sini Marcos Alonso ya kan. Jadi setiap pack itu ada 4 ya, ada 4 pemain giniannya ya guys ya. Aduh, aneh banget Konami sumpah. Jualannya bisa aja Konami, buset dah. Coba kita lihat untuk Man United-nya. Di sini ada Anthony, tuh cuma gue gak tertarik karena bukan POTW ya guys ya. Ini ada Anthony, Varen, McTominay, Wan Bisaka. Ya, yang paling bagus di MU ya udah dianya gitu kan. Jackpotnya ini Rashford temennya. Kalau misalkan masih kayak yang di Barca itu ya masih oke lah ya temennya untuk pemainnya ya guys ya. Masih ada yang rare gitu kayak si Balde gitu kan. Kecuali di MU ini ada Garnacho guys, itu bakalan rare temennya gitu kan, bakalan bagus juga gitu. Ya udahlah ya temennya. Jadi iya, gua yang seperti yang gua bilang tadi, kemungkinan gua bakalan gacha yang MU atau yang Barca, gua borong temennya. Cuma gua gak janji ya guys ya, atau mungkin keduanya gitu gua borong. Sekali lagi gue gak janji. Transfer tuh ratingnya tuh bikin kecewa gitu ya. Kenapa 96 sih ini? Koman gitu ya. Koman gaming. AC Milan. Milano ya kan. Internazionale ini, Inter. Kenapa ratingnya gede gitu guys? Tai banget. Yap, ternyata buff Ramadannya udah hilang, hoki gue udah hilang ya guys ya, sedih banget. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, oke sih dapat Nako ya temennya, cuma sisanya ampas. Gue udah habis guys hoki aja ya temennya. Jadi mungkin next ketemu lagi di konten gacha-gacha. Jangan lupa subscribe. Gue Kanan Film pamit, keep charming, work hard and love, and see you in the next video bro. Wish.